Lihat apa ya? Scroll-scroll dulu lah. Loh, ada quotes nih. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Berarti aku harus ke Cina. Tujuan hidupku satu. Membanggakan Abah dan Mama. Aku harus ke Cina. Besok langsung. Seneng juga nih udah dapet kuliah di Cina. Tapi kok ngomong-ngomong nih aku yang rabun atau gimana nih? Ini orang sininya mana nih asli sini nih? Orang Cinanya nggak ada. Nah, lanjut dulu lah. Udah jam istirahat. Aduh, Abah kangen banget sama Kelvin. Gak ada dia aja banteng. Kau suruh balik Kelvin. Abah nelpon nih. Ya Bah, kenapa Bah? Kelvin, kamu segera balik ke rumah. Kok gitu Bah? Ayah kangen banget sama kamu, gak ada yang ngajak berantem ini. Besok langsung. Besok? Cisangka beli gorengan apa? Beli tiket ini mahal. Loh gak apa-apa, udah balik aja kamu jadi anak durhaka bang. Balik besok. Ya, ya ya Bah, aku pulang besok deh. Ya ampun, balik lagi aku. Aduh, kocok kuliah lagi di Indo. Loh. Kenapa banyak orang Cina kesini? Terus kok kuliah di Binus? Pusing, sumpah. Nah guys, aku gak bermaksud apa-apa teman-teman. Aku juga orang Cina, aku keturunan ada Cinanya. Jadi aku gak maksud menyindir atau apa. Karena pepatah itu emang benar ada gitu. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Orang Cinanya pada kuliah di Indo, di Binus. Tapi aku ngerti maksudnya itu, pepatah itu adalah tuntutlah ilmu ke negeri Cina, maksudnya tuntutlah ilmu sejauh mungkin gitu, entah ke negara mana, sejauh mungkin. Jadi itu bagus banget sih teman-teman ya. Cuma tadi itu emang just for jokes aja. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal mukbang lagi. Mukbang kali ini adalah mukbang ayam selang-seling dengan ayam lava dan ayam keju teman-teman ya. Gila, jadi aku udah buat nih ayam lavanya teman-teman ya. Gimana cara buatnya itu gampang banget, aku kasih tahu simple, kalian bisa coba tiru. Kalian tinggal blender aja, pertama chip ghost pepper teman-teman ya, sampai halus. Setelah itu kalian siapin telur, kalian siapin juga chip ghost pepper yang udah halus. Jadi nanti ayamnya di bolak-balik dilumurin sama telurnya, setelah itu kalian taruh di remahan dari chip ghost pepper tersebut, dan setelah itu kalian bisa langsung aja taruh di oven selama 10 menit teman-teman ya. Jadi setelah itu aku di sini mau bikin ayam kejunya, aku tinggal siapin aja saus kejunya di sini, dan habis itu gampang banget, tinggal dilumurin aja keseluruhan dengan saus keju. Pokoknya simple banget lah teman-teman ya caranya, jadi gampang banget, kalian bisa buatlah semua di rumah gitu, dan ini udah pasti enak banget. Let's go, langsung aja aku bakal siapin di sini guys. Nah ini dia guys, wah udah aku habis oven, kita langsung tata teman-teman ya. Ini panas banget BTW guys. Nah, kalian bisa lihat ayamnya. Hitam lava banget guys. Ayam saus kejunya. Wadidaw. Wah, bagus banget warnanya sumpah. Wow. Wah, gila. Cakep, cakep. Let's go guys, langsung aja. Sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke guys, langsung aja ya. Aku bakal coba dulu ayam lava yang ini. Gila, ini hitam banget, coy. Oke ya, kalian bisa lihat. Langsung aja makan, guys. Minum dulu, guys. Keset. Nah, ini baru jatuh langsung, guys. Wah. Sumpah wajib kalian cobain. Panas guys.
Kalian keju, wah kuningnya gokil banget guys. Wow, makan ya. Kenikmatan hakiki duniawi nih, kalian mesti coba teman-teman ya. Gila. Nih. Gokil. Sebenarnya bisa dipakai apa aja teman-temannya, kayak snack-snack apa aja, nggak mesti chipgloss paper. Cuman aku sarannya karena enak. Nih, sos keju lagi, gas. Colek juga guys. Lumayan banget. Ayam lavanya emang gak terlalu pedes dia guys, memang ya. Dia kayak lebih ke gurih, pedesnya dikit. Kan guys. Kulitnya. Tuh asapnya. Panas guys. Nih guys, ayam keju. Last guys. Wow. Panas guys. Wow. Kalian juga bisa goreng sebenarnya teman-teman ya. Cuma aku lebih milih di oven lah supaya minyaknya banyak, nggak banyak banget.
Bih guys. Wah guys, gila enak banget. Mubang ayam selang-seling, ayam lava dan juga ayam keju, gila. Jadi memang ayam lavanya tuh bikin ayam itu jadi lebih gurih lagi, makin ada teksturnya. Yang paling enak sih gurihnya, teman-teman ya. Beneran jadi gurih banget. Bayangin aja kalau kalian makan chip ghost pepper itu kalian taruh di ayam gimana jadinya. Ayam aja udah gurih apalagi tambah lagi dengan chip ghost pepper, jadi makin gurih. Nah, tadi selang-seling kejunya juga ngebantu banget. Jadi kayak misalnya nih gurihnya udah bisa dimakan, pakai yang creamy-creamy kejunya temen-temen ya, yang enak banget. Udah pasti ini kayak mentega kejunya yang ini yang aku pakai. Ini pertama kalinya aku pakai keju yang ini yang beda, bukan gourmet temen-temen ya. Ini kayak mentega, enak banget, dia kayak meleleh juga. Di mulut tuh teksturnya kayak mentega, licin-licin gimana gitu guys. Enak banget overall temen-temen ya, baik kalian suka yang rekomendasinya, pokoknya kalian wajib banget dicobain. Ayam selang-seling lava dan juga keju ini. Komen di bawah temen-temen ya, next mau bang apa lagi. Yang bagus aku bakal bikin video buat kalian, oke. Segitu dulu guys video aku, Kak Fernanda. Peace, dadah. Boom.